Bergelut dengan harga bahan mentah yang tidak menentu, peniaga mengakui terpaksa menaikkan harga makanan di bazar Ramadan. Rata-rata peniaga ditemui The Malaysian Insight mencadangkan kerajaan menyelesaikan masalah kenaikan harga barang untuk mengurangkan beban peniaga maupun pelanggan. Memanglah harga memang sangat-sangat tinggi sekarang. Telur pun dah mahal, sekarang pun barang-barang semua dah mahal. Jadi sekarang ni kita cuba buat yang terbaik, macam mana kita nak bagi orang awam untuk berbuka puasa dengan harga yang murah. Jadi kemungkinan biasa kita buat dengan kuantiti yang banyak. Jadi kita buat kuantiti yang cukup dengan harga yang untuk kita jual dengan customer dengan harga yang murah. Saya harap kerajaan baru tolonglah. Rakyat bukan semuanya senang. Sekarang ni rakyat dalam agak-agak sukar dan terjepit. Tolong kepada kerajaan baru ubahkan harga seperti macam dulu. Jadi rakyat akan sokong kerajaan baru. Tinjauan The Malaysian Insight mendapati secara purata harga jualan peniaga meningkat dari 10 hingga ke 20%. Dalam pada itu, ada juga peniaga yang tidak tergamak menaikkan harga. Sebaliknya mengurangkan untuk demi menjaga pelanggan setia. Harga saya memang saya tak ada naikkan sepanjang Ramadan yang lepas pun macam ni juga harganya dan kuantiti pun sama saja. Tak ada tukar-tukar. Cuma kita last time kita untung banyak, this time kita untung sikit lah sebab barang mahal kan. So kita terpaksa buat juga lah nak macam mana pun kan. Cuma Okay. Kita punya profit. Last time mungkin per pack kita dapat 30% profit. Nowadays mungkin 35%. But it's still untung. And I still making money. But a bit reduce lah. Dalam pada itu, ada juga peniaga yang membeli bahan mentah daripada pemborong berbeza untuk mengurangkan kos. Kita ambil barang, kita beli barang daripada pemborong macam MSP, sampai ada tempat borong lah. So, kadang-kadang kat situ kita ada masalah, kita nak beli barang dalam kuantiti yang banyak tak boleh. Sebab kita berniaga, kita perlukan salah satunya macam minyak. Faktor minyak kita perlukan dalam mungkin dalam satu kotak atau dua kotak macam peniaga. Gorengan, dia perlukan kuantiti minyak yang banyak. So kalau kita beli, kita tak boleh nak beli banyak macam tu. So kita harap macam kedai-kedai pun harap faham kita berniaga macam mana. Kita perlukan barang tu dalam kuantiti yang banyak, kita bukan sikit-sikit. So kita terpaksa lari kedai sana sikit, kedai sini sikit. So kalau boleh kita nak fokus pada satu kedai. Kita beli bawa borong kat situ sebab kita bukan masak sendiri atau makan sendiri. Menyedari kos hidup yang tinggi, walaupun baru bermula Ramadan, rata-rata pengunjung bazar berhati-hati dalam berbelanja. Pembelian dibuat sekadar yang mampu selain merancang kewangan dengan lebih bijak. Kita orang kalau bolehlah jangan sampai banyak mubazir kan. Perlu mana yang perlu je kita beli. Bila kita ikut selera tu memang tak pernah cukup lah berapa banyak pun. Tu saya ikutkan bajet saya. Saya tak nak mubazir. Tengok macam mana ni paling banyak pun saya RM20 je. Saya tak nak yang air, kuih, lepas tu macam nasi ke dah tu saja. Kita kena pandai tengoklah mana contoh macam ada diskaun ke, kita kena rajin-rajin buka katalog ke ataupun tengokkan Facebook ke, mana ada murah kita kena pergilah. Kalau makanan, kalau takut untuk seorang dua makan kita beli je sebab kalau masak kos dia pun lebih mahal rasanya. Saya masak sendiri aja, masak beli bungkus pun ada. Macam ni beli bungkus kami share. Tak beli seorang satu. Kami beli satu nasi biryani dan extra rice. That's it. Dengan kos sara hidup yang tinggi, harapan peniaga dan pelanggan hanya satu, iaitu kerajaan dapat menyelesaikan masalah kenaikan harga barang. Kenaikan harga bukan sahaja memberi kesan kepada kemerosotan jualan, tetapi rakyat juga terpaksa ikat perut untuk berbelanja.